Kabar Lesti Kejora hamil anak kedua semakin banyak dibicarakan. Meski begitu, Rizky Billar dan Lesti Kejora belum mengonfirmasi kabar kehamilan istrinya tersebut. Entah, kabar kehamilan Lesti itu masih dirahasiakan. Di sisi lain, video yang menampakkan kemesraan Lesti Kejora dan Rizky Billar kembali viral. Dalam video tersebut, perut Lesti Kejora menjadi sorotan. Tidak diketahui kapan dan di mana video tersebut diambil, namun Lesti Kejora terlihat sangat gembira dan memeluk Rizky Billar. Dilansir dari suara.com, warganet yang biasanya baper dengan kemesraan mereka malah merasa kesal, terutama dengan sikap bucin Lesti Kejora kepada Rizky Billar. Namun, ada juga yang justru salah fokus dengan perut Lesti Kejora. Netizen menduga isu kehamilan anak kedua itu benar. Beberapa warganet mengatakan video kemesraan Lesti Kejora dan Rizky Billar itu sudah lama direkam. Kebahagiaan yang dirasakan pasangan berjuluk Leslar ini tampaknya tak berhenti di situ saja. Lesti Kejora diduga sedang hamil anak kedua. Dugaan tersebut mencuat setelah Rizky Billar mengunggah sebuah nama bayi di feed Instagram pribadinya. Ia membagikan tangkapan layar website yang menjelaskan arti nama bayi Arshi atau Arshi. Nama bayi itu sendiri diambil dari bahasa Arab. Sontak saja, unggahan suami Lesti Kejora ini menimbulkan tanda tanya bagi para warganet. Tak sedikit yang menduga bahwa Rizky Billar sedang mengumumkan bahwa sang istri hamil anak kedua. Lesti yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki bahkan memiliki keinginan untuk tambah momongan bersama Billar. Doain saja, kata Lesti di kawasan Kebayoran Lama belum lama ini. Pelantun lagu Sekali Seumur Hidup itu mengatakan bahwa dirinya berharap bisa dikaruniai seorang anak perempuan. Namun, ia memastikan bahwa dirinya tidak goyo untuk tambah momongan. Bahkan, ia dan Billar tak melakukan program hamil. Pengen sih pengen, tapi sedikit kasih aja insya Allah, kata Lesti. Lebih lanjut, Lesti juga sempat menjelaskan perkembangan putranya, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Kata Lesti, anak laki-laki yang kerap disapa Baby L itu sudah semakin aktif. Lesti mengaku sempat kewalahan dengan perkembangan pesat putranya. Namun, dia bersyukur lantaran perkembangan sang buah hati tak lepas dari campur tangan sang suami.